بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم معاشر المسلمين Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan Jumat yang mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan, memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai hari yang mulia ini kita masih menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa mereka orang-orang yang beruntung? Di antaranya mereka-mereka yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mendambakan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih mereka menjadi orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hamba yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kesempatan yang Allah berikan ini menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Yang mana ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian Ramadan yang pernah kita lalui, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling sempurna kita tunaikan amal ibadah di dalamnya. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan buat uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, pada kesempatan Jumat ini, marilah sama-sama kita kembali meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang menjadi tolak ukur kita ketika dihadapkan dan dibariskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat tersebut yang diinginkan, yang dicari, diperiksa dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar mana takwa yang kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bentangkan rahmat-Nya yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan ampunan yang begitu luas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan senantiasa memotivasi para sahabatnya, wahai sahabatku, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan ampunan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan rahmat, maka berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah tersebut. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala hendak melihat siapa di antara kita orang-orang yang paling mantap, orang-orang yang paling cepat, orang-orang yang paling terbaik yang berlomba-lomba memperebutkan
ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dahulu di masa kita kuliah, teringat seorang dosen menyampaikan bahwasanya Indonesia ini tidak pernah putus daripada orang-orang yang pintar. Akan tetapi Indonesia ini krisis orang-orang yang jujur. Sehingga yang menjadi fokus kita adalah bukan memperbanyak mereka-mereka yang pintar. Akan tetapi, kata dosen tersebut, perbanyaklah generasi-generasi selanjutnya yang penuh dadanya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melihat ketika ada pemilihan kepala desa, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan pemimpin negara, yang maju hanya 2 sampai 3 orang saja. Lantas kemana yang lain orang-orang yang berada di Indonesia ini? Apakah hanya sebatas mereka saja orang-orang yang pintar? Dan lebih mirisnya lagi, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memimpin, baik kepemimpinan dari kecil sampai kepemimpinan yang paling besar, justru tidak ingin maju menjadi pemimpin bagi kaum muslimin itu sendiri. Hal ini lebih memiriskan hati kita. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu momen kita untuk memperhatikan kembali, memperhatikan generasi-generasi kita. Di samping kita memperhatikan keimanan dan ketakwaan kita, kita mengisi hari-hari kita dengan penuh amalan. Kita mengisi hari-hari kita dengan penuh ketakwaan. Tetapi jangan lupa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan anak-anak kita, jangan lupakan karib kerabat kita. Mereka juga butuh bimbingan di bulan suci yang mulia ini. Karena apabila mereka luput dari bimbingan kita, mereka justru akan menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh hawa nafsunya. Padahal setiap manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pribadi kalian merupakan pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini, mungkin kesibukan kita berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan anak-anak kita belajar dan sekolah tidak sepadat sebagaimana di luar bulan suci Ramadan. Maka kita manfaatkan momen ini, kita buatkan program kepada mereka agar di samping kita menjadi orang-orang yang mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, generasi-generasi kita juga mendapatkan hal yang sama. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita beribadah di masjid, mengkhatamkan Al-Quran, tetapi kita luput pengawasan terhadap anak-anak kita. Justru di rumah mereka lalai dengan handphonenya, justru di rumah mereka lalai dengan televisi, justru mereka lalai dengan permainan-permainan yang tidak kita ketahui, yang mana semua tersebut tidak mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melahirkan pribadi-pribadi yang penuh dengan takwa ini, ada rahasia yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Rahasianya perhatikan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Perhatikan wahai anak Adam, pada diri manusia terdapat sebongkah daging. Apabila satu bongkahan daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, akan baik pula seluruh amalannya.
Maka tatkala hati ini tidak kita perhatikan, justru yang kita perhatikan adalah tubuhnya. Kadang kita malu ketika memiliki anak yang kurus, tidak besar badannya, sehingga dicemeh oleh orang, diejek oleh orang. Kenapa anak yang kita miliki ini tidak besar-besar? Padahal kebutuhan terhadap hati melebihi kebutuhan terhadap tubuh mereka. Maka jangan malu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki anak, meskipun badannya tidak nampak sempurna, tidak nampak besar, tetapi yang kita fokuskan adalah hatinya. Percuma kalau misalnya badannya besar, akan tetapi hati mereka tidak hidup. Kalau kita melihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Apakah karena perbedaan fisik mereka? Justru tidak. Perbedaan tersebut terletak dalam hati mereka. 300 orang tersebut dipimpin oleh hati-hati yang memang benar-benar tertanam takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat justru hati mereka. Karena orang-orang yang hati mereka kuat, ketika datang berbagai macam cobaan dan rintangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan kukuh kakinya, mereka pasti akan kukuh kekuatannya. Berbeda dengan orang-orang kafir yang datang kepada medan peperangan dengan badan yang besar, peralatan yang lengkap, tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang begitu berguncang keimanan dan ketakwaannya, Allah ceritakan mereka gemetaran menghadapi orang-orang yang kuat hatinya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati ini senantiasa sehat dan lembut, ajarilah kepada generasi kita hal-hal yang bermanfaat. Buatkan program kepada mereka, program salat di bulan suci Ramadan. Buatkan program kepada mereka bagaimana program mengaji. Mungkin selama ini kita sudah mengantarkan mereka ke sekolah, mungkin selama ini kita sudah mengantarkan mereka ke pesantren, tetapi di bulan suci Ramadan ini coba periksa kembali, coba evaluasi kembali, sudah sejauh mana ketakwaan yang dimiliki oleh generasi kita, sudah sejauh mana ketakwaan yang dimiliki oleh generasi kita, sudah sejauh mana rasa kepemimpinan tumbuh dan tertanam dalam generasi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr bahwasanya gunung yang sekeras dan sekokoh itu apabila didekatkan dengan Al-Quran, maka pasti gunung tersebut akan meleleh. Lalu bagaimana dengan hati-hati generasi kita? Dekatkan mereka dengan Al-Quran, ajari mereka, biasakan mereka diberikan tanggung jawab sekurang-kurangnya. Salah satu pengalaman kita ceritakan, ketika ada santri yang datang belajar kepada kita, kemudian sesampainya di tempat pengajian, kita bertanya kepadanya, "Wahai Ananda, apakah Ananda sudah izin kepada orang tua?" Katanya, "Sudah." "Sudah salaman sama orang tua?" "Sudah." "Untuk apa izinnya? Untuk apa perizinannya? Untuk apa salamnya?" "Mau pergi ngaji, Ustaz." Lalu ketika sampai di tempat ngaji, kenapa justru main-main? Maka kejadian-kejadian yang seperti ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk diperiksa kembali. Anak kita permisi misalnya mau buat PR, coba tanyakan. Permisi mau ke masjid, diperiksa. Bukan untuk dimarahi, tapi untuk diberikan rasa tanggung jawab. Kita ingin melihat sudah sejauh mana rasa kepemimpinan tumbuh dalam dirinya. Karena ketika jiwa kepemimpinan dan ketakwaan ini apabila tidak tumbuh dalam generasi kita, maka
benarlah firman Allah, jadilah firman Allah yang Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Allah memerintahkan kepada Muhammad, dan aku akan menyatakan diriku tidak terbebas daripada hawa nafsu dan kesalahan. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Maksudnya apa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dalam diri seseorang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin, tidak muncul rasa takwanya, tidak muncul rasa kepemimpinannya, justru yang mendominasi dirinya adalah hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsu yang mendominasi seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendorong seseorang tersebut berbuat yang fahsya dan mungkar. Ketika hal ini terjadi, maka kerusakan demi kerusakan bisa kita lihat di sekitar kita. Maka yang menjadikan bumi Allah ini rusak, kesalahan demi kesalahan terjadi, bencana demi bencana terjadi. Karena apa? Karena hilangnya sifat kepemimpinan dalam setiap pribadi muslim. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kepemimpinan ini perlu kita hidupkan kembali. Sifat kepemimpinan ini adalah buah dari ketakwaan. Karena orang-orang yang tidak bisa mengelola dan memanage dirinya, mereka jauh dari kata kepemimpinan. Meskipun kita tidak menjadi wali nagari, meskipun kita tidak menjadi wali kota dan bupati, tetapi sekurang-kurangnya setiap pribadi kita ini adalah pemimpin. Dan kita memiliki keluarga, kita memiliki anak, kita memiliki sanak saudara, mereka semua di bawah naungan kita, yang mana kepemimpinan kita tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kepemimpinan yang kecil sampai kepemimpinan yang besar. Yaqulu tabaraka wa taala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang terbuat dari manusia dan juga bebatuan. Di sana dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang mana mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka pasti akan mengerjakannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, khususnya kaum laki-laki, untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita perhatikan mereka, apa yang sudah menjadi kebiasaan, yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya tumbuh dan tertanam dalam jiwa mereka. Mereka kenal yang mana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kita kenalkan mana yang disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan kepada mereka mana yang disebut dengan kesyirikan, dan kita ajarkan kepada mereka, kita kenalkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat kepemimpinan dan ketakwaan ini tidak tumbuh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi seperti yang disampaikan oleh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Sayati 'alan nasi zamu sayati 'alan nasi zamanun yamutu fihi al-qulub wa yahya bihi al-abdan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, akan datang nanti suatu masa di mana orang-orang yang hidup hanya tubuhnya saja, sedangkan hati mereka mati.
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib ini tidak menimpa di masa kita. Mudah-mudahan kejadian yang seperti ini jauh dari kehidupan kita. Karena apabila hal-hal yang seperti ini terjadi, pasti dunia ini sudah akan dekat dengan kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan mengkader pemimpin-pemimpin yang kuat imannya, yang kuat ibadahnya, yang dekat dengan Al-Quran, sehingga dengan bekal-bekal yang kita sebutkan tadi, ia mampu membimbing dirinya, keluarganya, orang-orang yang di sekitarnya, agamanya dan juga negaranya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan memutuskan setiap perkara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi, syukran.